السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أما بعد. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله ووسيلة نزول رحمة الله علينا سيدي بانغرس أبا Syekh Ahmad Shohibul Wafa Tahjil Arifin. Para jamaah yang sedang mendengarkan suara dari Radio Al-Inayah Pondok Pesantren Suryalaya. Hadirin rahimakumullah, jangan ada satu ilmu pun yang dinafikan. Betul. Jangan ada ilmu yang dinafikan. Kalau kebetulan kita tahu 10 ilmu, belum tahu 100 ilmu, jujur saja, saya tidak tahu. Jangan tahu 10, tidak tahu 90, lalu mengatakan, tidak perlu. Salah itu, khianat itu, merusak itu. Termasuk di antara keperluan manusia itu adalah, kalau kotor, perlu apa? Perlu bersih. Lantai kotor, perlu dipel. Hati kotor, perlu dibersihkan. Ilmu untuk membersihkan hati adalah ilmu tasawuf. Kalau ada orang mengaku ilmuwan di dalam Islam lalu menafikan ilmu tasawuf, bahkan dengan tegas menyebut tasawuf belitan iblis, tasawuf adalah ilmu sesat, tasawuf adalah itu ini, melihat apanya? Apakah yang dilihat substansinya atau yang dilihat pelakunya? Kalau ternyata ada orang mengaku bertasawuf lalu akhlaknya tidak baik, jangan disebutkan ilmu tasawufnya yang tidak perlu. Itu adalah oknumnya, itu adalah manusianya. Selanjutnya ternyata setelah didalami, bertasawuf itu tidak cukup hanya dengan ilmu. Sebab tasawuf harus dipraktikkan, harus dilatihkan. Seperti halnya ibu membaca resep. Resep 1, semur. Resep 2, renang. Resep 3, sop. Resep 4, urat. Resep 5, pokoknya karena jurusan hakanun matimu lah. Baca resep terus tapi tidak pernah masak. Reknya dia kata. Dalam ilmu tasawuf, karena saya ketua bidang ilmu dakwah, ya saya sudah baca kitab-kitabnya. Antara lain di dalam kitab Ihya Ulumuddin Minhajul Abidin, Jami' Usulil Auliya, Sirrul Asrar, Tanwirul Qulub, dan bermacam-macam puluhan bahkan ratusan kitab menjelaskan ini penyakit ini begini begini begini, hati tidak boleh ini itu, tidak boleh sombong, tidak boleh dengki, tidak boleh dendam, tidak boleh kemarah dan lain sebagainya. Itu resep penting, tetapi tidak cukup dengan begitu. Sebab diikuti oleh sebuah pertanyaan, bagaimana membersihkan penyakit itu? Alatnya apa dan caranya bagaimana? Kalau sudah masuk kepada alatnya apa, caranya bagaimana, disitulah diperlukan thariqah. Ini mesti dipahami oleh para ikhwan, supaya kita tidak beranggapan ikut thariqah adalah ikut sekte, ikut aliran, ikut sempalan di dalam Islam. Bukan. Belajar thariqah sama dengan belajar sholat. Belajar thariqah sama dengan belajar tauhid. Belajar thariqah sama dengan belajar wudu. Karena semuanya keperluan. Kaharton. Bagaimana hubungannya dengan manakiban hari ini, Pak Jajan? Manakiban itu adalah mata rantai di antara amalan tasawuf yang merupakan amalan tarekat, yang merupakan pengamalan tasawuf. Nggak bisa tasawuf lepas dari manakib. Manakib ini bukan seperti pengajian biasa.
Ini perlu diketahui. Saya sudah biasa diundang seminar, forum, lokakarya, saresehan, macam-macam kegiatan-kegiatan. Tetapi untuk manakiban lain. Karena manakiban adalah satu di antara tiga butir utama pengamalan thariqah. Amalan pertamanya adalah zikrullah. Kunci di dalam zikrullah adalah rabithah. Perlu diketahui ini, di mana posisi rabithah? Apa itu rabithah? Menyambungkan rohaniah kita kepada guru, bukan mempertuhan guru. Kalau mempertuhan musyrik. Kalau mencantolkan, menyambungkan ruh kita kepada ruh guru agar kita terdalam melakukan perjalanan di perjalanan rute empat lapis alam, mulki malakut cabarut lahut, itu terserah keinginan. Kalau tidak mau terbawa ke sana, berangkat sendiri. Kalau tidak bisa dan tidak mau ikut, pasti jatuh. Paham? Oh, benar gitunya tarekat. Jadi manakib ini banyak orang bermanakiban tetapi tidak bertarekat. Boleh? Boleh. Tetapi hasilnya adalah sebatas talabus sawab. Mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang bertarekat mengamalkan manakiban. Berbeda. Bentuk bisa sama. Tapi bobot berbeda. Karena manakiban bagi orang bertarekat, sekali lagi, merupakan yang pertama amalannya adalah zikrullah, yang kedua khatam atau khatmur. Di kita ini kan diakhiri dengan an ya, khataman, boleh-boleh aja. Itu bahasa Arab yang sudah dicampur Sunda, khataman. Di tarekat lain disebutnya khatam saja. Mari kita khatam. InsyaAllah, di Suryalaya ditambah an, ya enggak apa-apa, khataman. Tapi jangan lupa annya itu bahasa Sunda, ya, bahasa Indonesia. Kotaman bawa, bawaan, urak, urakan, ampun, ampunan, kan gitu ya. Nah, khataman. Manakib jadi manakiban. Tapi zikirnya udah zikiran. Sok disebut tak zikiran. Maaf, saya tidak ikutan istilah itu. Satu yang saya tidak ikut istilah orang berzikir disebut tazikiran. Sebab lawan dari tazikiran adalah tapohoan. Wah jangan ikut ke situ, itu mah tazikiran. Oh kalau begitu Anda, oh saya mah bukan tazikiran, jadi kelupaan. Juga yang saya tidak ikut mohon maaf istilah ajaran. Silakan yang lain menggunakan, tapi saya tidak. Kenapa? Karena istilah ajaran tarekat sering dijadikan pembanding ajaran Islam. Maka timbul pemahaman dianggap tarekat agama baru. Karena kita menggunakan istilahnya ajaran. Maaf, saya lebih, bagi saya ini, belum bawa-bawa orang. Bagi saya lebih menggunakan pendidikan. Pendidikan tarekat, lebih selamat gitu. Memang menggunakan istilah juga harus hati-hati. Ada dampak-dampak-dampak. Seperti istilah aliran. Bapak belajar tarekat, iya aliran mana? Di Indonesia aliran lebih didekatkan kepada sesat. Karena itu saya tidak menggunakan istilah aliran. Walaupun sebenarnya toriko itu aliran. Aliran dalam arti saluran. Tetapi karena aliran lebih banyak dipergunakan kepada kesesatan, maka kita tidak menggunakan istilah aliran. Ya, amalan boleh, lebih enak. Ini mohon kepada para mubaligin belajar berpikir dampak ya. Tidak sekedar menjejalkan kata-kata, tapi berpikir dampak. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah khatam. Khatam. Di Suryalaya tidak diharuskan khatam harus tam, tetapi tidak dilarang. Mursyid kita bijaksana. Untuk zikir diberi dosis terendah 165, aqallu paling kurang. Kalau mau lebih silakan. Khatam pun demikian. Ya. Tidak dilarang yang tam, tetapi tidak diharuskan. Jangan sampai di daerah-daerah disebutkan khatam harus tam. Tidak. Tetapi kalau ada yang mengamalkan, jangan dilarang. Bijak ya, bijaksana. Silakan. Khatam yang kita amalkan secara bergabung biasanya 15 menit selesai. Yang 100 bikin 3. 500 bikin 3. Ya, enggak apa-apa. Ya latifnya 16 ribu lebih menjadi 100. Kadang-kadang 20. Ya latif. Ya enggak apa-apa. Itu bijaksananya pesantren Suryalaya. Juga Suryalaya sangat bijak di dalam talqin. Ceritanya belum lama saya diundang untuk ikut
menjadi ketua SC, panitia SC dalam jamiah ahli toriko anakdiah. Ada rombongan saya dari Sukabumi yang saya katakan, kamu jadi pengurus jamiah toriko? Iya. Sudah talkin belum? Belum. Kenapa belum? Takut. Kenapa takut? Karena dia pernah melihat talkin di perguruan tarekat yang lain. Maaf, ini jangan dikomentari. Ulah meriksa murid batu. Tapi sekedar studi banding. Supaya Anda tahu, kalau ada orang takut talkin, karena di perguruan tarekat lain ada yang talkin itu harus dirurut cara numaut. Ulah yang sorikun. Ya itu instrumen itu. Alat bantu supaya lebih cepat sadar terhadap kematian. Karena itu, hebatnya Suryalaya mengatakan dalam kata mutiara, ulah mariksa murid batur. Artinya, silakan mereka yang begitu ya begitu. Sigana lamun di Suryalaya kudu diruruk, loba boe. Karena itu di Suryalaya sangat dibijaksanakan. Dibijaksanakan, ada orang yang mau talkin. Pak, saya ingin belajar dikir. Ya, wudu, wudu, mau talkin. Kalaupun ada yang harus masuk di ruangan, lalu ditutup pintu, lalu dimatikan lampu, jangan mengomentari, silahkan. Yang memang memakai cara begitu, ya begitu. Tetapi kalau melihat yang mentalkin tidak ditutup pintu, juga jangan disalahkan. Karena pada intinya talkin adalah setempel, menyetempel hati orang dengan setempel ruhaniah, menyambungkan dia kepada ruhaniah silsilah. Itu yang inti. Paham ya? Supaya nanti kita tidak recet gitu. Ajengan ieu mah nalkin aki, ajengan ieu mah kemu. Wah, kita mah kitu. Silih gorengkeun deui. Datang juri mantuan. Jangan. Paham ya? Hari ini ya begitu aja lah materinya. Dari sononya begitu aja. Hadirin yang hendak kita perlu ilmu. Alhamdulillah. Ke Suryalaya ini kita bukan terpropaganda oleh orang. Cek bahasa Sunda nama lain kabawa palit kuciki ih. Tapi pada hakikatnya adalah diberi hidayah oleh Allah melalui sebab-sebab. Ada yang sebabnya mendengar orang ceramah, ada yang sebabnya nyeri hati kumitoha yo, ada yang sebabnya dagang katipu. Macam-macam itu adalah sebab, itu urusan Allah, sama dengan kematian. Ada yang sebabnya murah tina kapal terbang, ada yang sebabnya mobilnya tabrakan, ada yang sebabnya kacugak kucucuk ros, ada yang sebabnya kabuhulan ke pepenganten. Itu takdir. Saya sebabnya sedang ngaji di Cibureum sama-sama pasaran kitab apa jangan waktu itu lupa saya, Kudujuman kalau tidak salah, Kudujuman Balagoh. Ketemu ajengan Ayi, ngobrol-ngobrol tentang Suryalaya. Ketemu Pak Haji Endih almarhum, saya diantar ke sini. Itu sebabnya. Sebab utamanya Pak Jejen apa? Ceritanya saya disebut orang kiai, punya santri ratusan, ketua majelis ulama dan ketua macam-macam, tapi saya merasakan sulit istiqomah ibadah. Karena memang saya belum belajar kepada orang yang ibadahnya istiqomah. Banyak sekali pesantren ngaji kitab-kitab besar, salat asar jam 5. Tangsok yang sari, kan? Mana mak yang? Salat asar jam 5 pemangah ke urut kita. Malah mana mati salat nabi ha. Salat asar jam 5. Ketika ditanya Pak Kiai, kenapa salat asarnya jam 5? Oh, kamu harus tahu, talab ilmu wajib, salat awal waktu sunat. Mana lebih penting antara wajib dengan sunat? Rekumaha ngomong ayo. Ajengan sogun dilawan. Gitu, alhamdulillah. Itu sebagai pembukaan, ibtitah pengantar. Oh iya, jadi kita ke Suryalaya karena kita mencari keperluan. Kita punya lantai kotor harus dibersihkan. Baju kotor harus dibersihkan. Halaman kotor harus dibersihkan. Hati kotor harus dibersihkan. Membersihkan sesuatu harus oleh ahli atau bukan ahli. Kuduku ahli nabung. Kuduku ahli nabung. Saya sering bercerita ketika saya dulu ada rezeki beli mobil Mercedes. Wow, gagah menang kukumpul tahunan kebedak Mercedes.
Masih des bahwa latihan ini. Setengah lo ngomong lah. Apakah nama ayah belum tangan lah gitu. Waduh, bangganya bukan main. Malam dipakai ngaji jarak jauh, subuh pulang. Pagi-pagi saya lihat mobil saya kotor. Saya panggil santri saya. At-Talib Ta'ali. Na'am Syekh. Ceritanya di pesantren saya sedang belajar disiplin sejak dulu. Na'am Syekh. Belajar pakai sedikit militer. Sedikit militer. Supaya syaratnya terdidik. Ya. Jangan sampai jadi santri malah luhad lahem. Jadi santri itu luhad. Kadia mu'ali mana? Gak garohla. Mun di tentara maka buru modar. Talib ta'ali. Na'am Syekh. Syekh. Iksil saya rati na'am. Na'am Syekh. Cuci mobil saya. Karena diperintah oleh kiai, saya kurang teliti, tidak bertanya dulu, kamu sudah berpengalaman apa belum? Ternyata dia tidak cari lap kanebo, dia cari lap ketemu celana levis yang masih ada seletingnya. Celana levis itu seletingan, ini dipakai ngagasruk mobil ayo. Ketika selesai, saya keluar, saya tanya, khalas, khalas, cah. Selesai, selesai. Begitu saya lihat cat mobil saya rusak. Kalau dibawa ke toko cuci, cuci mobil paling 15 ribu bersih. Ini gak cukup 1 juta. Karena bukan ahli. Begitu pun mencuci hati. Gak bisa mencuci hati dengan orang yang gak tahu urusan hati. Pidato bisa-bisa saja. Ceramah mudah-mudah saja. Tetapi untuk membersihkan hati harus oleh orang yang tahu penyakit-penyakit hati dan tahu perjalanan jauhnya urusan hati dan pernah mengalami yang disebut al-arifi bi ahwali nafs. Dia harus tahu gulak-gulaknya hati. Tak habis dinikmat. Pajajan ceritana ayo maca kitab masangupun lah. Ihya 5 jilid. Bukhari 4 jilid. Al-Jamal 4 jilid, Ibnu Katsir 4 jilid, dan lain sebagainya. Syukur saya diberi ilmu oleh Allah. Tapi manakala menghadapi masalah-masalah, nudges tekahun talku ilmu. Saya bertanya kepada ahli ilmu baca, tidak mampu menjawab. Bertanya kepada ahli hikmah, tidak mampu menjawab. Ujung-ujungnya, kepada mursyid maka jawab. Antara lain, sering saya dongengkan ini. Dengan tidak bermaksud ngutik-ngutik masa lalu. Kalau ada tempat-tempat maksiat di lingkungan Sukabumi Utara, biasanya enggak lama. Karena kami dengan santri kalau sudah memberi peringatan masih tidak didengar juga, biasa boga hijib. Hijib Nasri, hijib Nawawi, hijib Dawar, hijib Bahri, dan lain sebagainya. Puasa jeung santri, teralila tempat maksiat, kusep. Ada aja sebabnya untuk tidak berjalan. Tetapi ketika satu saat adalah suatu tempat yang berpraktek diskotik, prostitusi, pemabukan, dan perjudian. Besar-besaran. Jarak dari pesantren kira-kira 400 meter. Parkir mobilnya sampai ke halaman pesantren. Kirim surat ke sana ke sini sampai tembus ke paling atas, enggak tembus. Pakai doa hizib ini, hizib itu, enggak tembus. Biasanya 1 minggu selesai, ini 2 minggu, 4 minggu, sebulan, sebulan, 2 bulan, 12 bulan, setahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gusrek botak sirah pajajan. Kemana ujung-ujungnya? Yang menghadap ke ini. Ke orang yang al-arif. Yang mengetahui keadaan rohania. Abah, bagaimana di daerah saja ada tempat begini-begini, Abah? Dengan senyum beliau mengatakan, mual ayamu alus, menguuh, menggoreng, mabager. Itu jawaban tidak ditemukan. Di beberapa puluh guru-guru saya. Pajajan tak guru. Bukan guru. Guru mah pajajan geus teu ngartian gitu. Paling naon aja ngan aya nu kitu gempur ku ieu teu neraka. Gempur ku ieu teu neraka. Setelah bertanya ke Al-Mukarram, beliau mengatakan sambil senyum, teu make pangadatan. Moal aya nu alus mun eueuh nu goreng mah bagus. Tidak akan ada yang bagus kalau enggak ada yang jelek. 3 hari saya memikirkan memecahkan kata-kata itu. Apa itu tujuannya? Kan dulu menurut ilmu saya yang jelek ya jelek gitu. Yang jelek harus diberantas amar ma'ruf nahi munkar, kan dalilnya itu. Tetapi ternyata setelah belajar tarekat ada dimensi lain. Dimensi lain yang tidak terkejar oleh kemampuan ilmu biasa. 3 hari saya tafakur. Pangersaan Gaos waktu itu sedang ada. Saya ikut mobil beliau. Bahkan saya yang nyupir. Biasa, hobi.
Karena pengerasa jangan gawas pakai hartop, saya hobi hartop. Ang, saya yang nyupir. Dawuh pengerasa abah, jom ayah milik bujur. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita. Akhirnya terbukalah petunjuk tadi. Oh iya. Mengapa ada orang yang berzina? Mengapa ada orang yang berjudi? Mengapa mereka mabuk-mabukan? Mereka melakukan maksiat karena gelap hatinya. Karena gelap hatinya. Sabab poek hati. Mengapa hati mereka gelap? Terus masih mengapa? Hati mereka gelap karena tidak ada sinar. Ibarat sebuah goa. Jam 12 siang, matahari bersinar terang. Tapi goa tetap gelap. Mengapa? Karena tidak ada cermin yang mampu, kaca cermin yang mampu menerima cahaya matahari dan menembakkan, memantulkan ke dalam goa. Coba, lamun lain dina ilmu tarekat, mereka udah gigituan. Mau bisa, apun. Yang durhakanya orang lain, yang tobatnya mesti kita. Menurut ilmu biasa, kalau orang lain durhaka, kita mesti menghancurkan. Tetapi di dalam tarekat orang lain yang durhaka, kita yang tobat. Mengapa mereka durhaka? Karena gelap hatinya. Mengapa hati dia gelap? Karena hati kita tidak mampu menyalurkan cahaya Allah kepada hati dia. Mencoba meraba, saya berangkat ke sebuah khalwat. Saya kebetulan sejak dulu senang berziarah dari mulai Banten sampai Madura. Antara lain, di Cianjur ada sebuah makom karamah, yaitu Kangjeng Dalem Raden Arya Wiratanu Datar Cigunul. Ya Sultan, ya Saleh, ya Alim. Karena itu setiap ulang tahun Surya Kencana, Korem Bogor selalu ziarah ke sana. Itu ya ada sejarahnya. Alhamdulillah, mengamalkan khatam. Khatam saya amalkan. Lebah mana lu di lobaan? Boleh. Khatam itu salah satunya diperbanyak. Boleh. Yang saya perbanyak sesuai dengan masalah saya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ngan ada rek loba mah tekudu dikitukan lagu nih. Ya. Kalau anda akan membaca banyak, entong make dikitukan lagu na tanggal deing. Upami pengersa abah nyebatkan. Bani Hasim, cing loba, entong make lagu. Jadi tanggal Allahumma. Sebutin paling dari sabara ratus. Saya sering menghadapi masalah-masalah berat yang sulit dipecahkan oleh ilmu saya. Dawes ka pengersabah, dawes pengersabah. Bani Hasim, oi. Bani Hasim, kumaha macana? Gancangan di rumah. Prak, wudu, sholat, zikir. Terus, Bani Hasim. Allahumma salli ala Nabi Hasimi Muhammad wa alihi wasallim taslim. Allahumma salli ala Nabi Hasimi Muhammad wa alihi wasallim taslim. Allahumma salli ala Nabi Hasimi. Gitu, baik. Termasuk waktu itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Mereka tidak salah ya Allah. Yang salah itu saya ya Allah. Karena saya kotor ya Rabbi. Bersihkan hati saya, bersihkan dosa saya ya Allah. Semoga cahayamu yang tiada henti. Cahaya Allah. Ini maaf. Cahaya matahari ini cahaya Allah. Tapi cahaya Allah yang dimaksud nurun ala nur bukan ini. Tidak berwarna, tidak terang, dan tidak gelap. Itu cahaya hakikat. Cahayamu, ya Allah, pantulkan melalui hati saya. Mohon maaf. 3 hari kemudian, baru 3 hari, tidak sampai mingguan, bulanan, apalagi tahunan, datanglah sebuah sebab. Yang singkat cerita lah. Saya tidak panjangkan sebabnya. Singkat cerita, hanya dalam 1 jam, selesai ditutup semua diskotik sesuka bumi. Waktu itu, ya sekarang timbul lagi di bagian tempat. Tapi yang jelas, yang satu ini enggak, alhamdulillah. Nah, itulah yang disebutkan apa tadi? Penyaluran cahaya. Itu hanya diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebab memahami hikmah. Hikmah di belakang segala kejadian mengandung hikmah-hikmah. Kita kalau nasib, pengen yang baik, pengen yang jelek. Pengen yang manis, pengen yang pahit. Itulah Indonesia. Maunya yang manis-manis. Gak tahu di belakang manis ada pahit. Tapi kalau dikasih yang pahit, gak mau. Gak tahunya di belakang yang pahit ada yang manis. Ya sudah, baik. Itulah sebagai pembuka. Saya tertarik apa yang dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jujun tadi. Antara lain. Walakad atainaka sab'an minal masani. Telah kuberikan kepadamu sab'ul masani. Apa itu sab'ul masani? 7. Yang berdampingan. Apakah itu sab'ul matani? Adalah suratul Fatihah. Suratul Nabi Muhammad dan umatnya diberi sebuah surat pendek, tetapi dia itu matani.
penggabungan-penggabungan. Alhamdulillah, jangan heran, setiap rakaat sholat harus baca surat Fatihah. Kalau tawassul ila hadrati yang dibaca, tidak ada. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ikhlas. Tidak ada ya. Tetapi selalu. Yang gini-gini kalau tidak pakai ilmu tidak terjawab. Iya ya, padahal Quran sama Quran. Apa salahnya? Ila arwah sadati najamil awliya minul akab yalah jawab kepada para wali al-Baqarah. Untuk ibu bapak An-Nas, untuk bibi An-Nisa. Kenapa Fatihah? Karena Fatihah tersebut adalah surat yang pendek tetapi di dalamnya mencakup seluruh isi Al-Qur'an. Mencakup seluruh isi Al-Qur'an. Dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengurus seluruh alam, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pengasih dan penyayang, arrahmanirrahim. Raja yang merajai pada hari kiamat, Malik yaumiddin. Hanya kepadamu kami beribadah, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan agamanya para nabi, para wali, bukan orang-orang yang tersesat dan bukan orang-orang yang dibenci. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mau bertanya kepada ibu dan bapak, ketika kita membaca Fatihah, apakah kita merasa sedang berdialog dengan Allah apa tidak? Oh, pertanyaan eta dijawabun deui wae teh Kang. Saking pinternya lidah ini, kalau baca Fatihah najan teu eling geus nepi kana waladallin, ha? Kalau baca Fatihah di waktu sholat, najan otakna keur ka mana-mana tetep cenderung waladallin. Ini ibarat orang buta yang jalan di jalan karena sudah sering enggak pakai tongkat lagi, sampai aja. Jangan puas dengan itu. Sebab ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sebenarnya itu adalah dialog dengan Allah. Bukan hanya Fatihah, surat lain juga begitu. Kita bahas Fatihah saja dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagimu ya Allah. Naam, alhamdulillah. Allah menjawab, tapi kita tidak mendengar. Segala puji memang bagi aku. Aku inilah yang terpuji. Awas kamu ya. Jangan jadi orang yang pengen dipuji, puji. Kan begitu isinya. Resep dipuji, resep dihina. Lamun dihina, boreng bengut, mun dipuji, irung bekah. Gitu kan? Bahasanya bagus juga. Oh, bapak pintar sekali ya, ceramahnya bagus. Oh, alhamdulillah saya mah pada muji. Huh? Makanya alhamdulillah, alhamdulillah. Puji bagi Allah, bukan bagi saya. Lamun ayah kopral make baju jenderal, tuluy dihormat ku batur. Pak jenderal, lain kehep di batur. Jujur aja. Nya Pak jenderal pada KWC, acukna disimpan heula di ajudan, di pengawal. Pral, pegang ini, ya Pak. Mumpung di jero pake ego ini. Gagah make bintang opat. Jenderal, teraja batur, baru kan aja jenderal bener. Bapak, hormat, siap menerima perintah. Lain teher di mana batu. Jujur, Darino. Puji itu kepunyaan baju. Bukan baju kita. Jawabnya jalan apa pujian sih. Udah, memulai ayah ipang saya nak iya dong siapa dulu. Terus saya ngumis. Eta ngarana kopral pakai baju saya. Kopral waras, kopral sedeng. Yang ngasih gitu. Kita pun kalau begitu ya begitu. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanirrahim, engkau pengasih, engkau penyayang. Betul, aku pengasih dan penyayang. Mau apa kamu? Maliki yaumiddin, engkau yang merajai hari kiamat nanti ya Allah. Saya bahas sedikit. Merajai hari kiamat begini. Sekarang juga Allah merajai, tetapi sebahagian kerajaan Allah diberikan kepada kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya, itu. Ari di dunia mah sia ku aing dijieun. Ulah disebut Allah kan ho. Ulah disebut tutuhanan mah deui.
Aku ciptakan makhluk khusus yang memang membawa sifat-sifatku, begitulah. Yaitu mana? Sebahagian kerajaan Allah sepersekian, 0,000 diberikan pada manusia. Tah nenyokna, tah ngadengena, tah ngangseuna, tah ngarasana, tah mampuhna, tah kawasana, tah macem-macemna. Karena itu lihat, ya lamun pajajan kalau hur ka handap. Ya nu kenca ka mana? Ya bibir nyunghid atau monyong. Kenapa pajajan bisa begitu? Karena ada sifat Allah yang diberikan pada saya. Itu sifat Allah ieu teh euy, sifat Allah ieu teh make gerak ka ditu ka dieu tuh. Komo ngageol-geol bujur heuh jeung sajabana geus lah. Tong dibahas di urang anu kitu mah. Bisa asup kana ngupat ngabahas nu kitu heuh. Tapi mudah-mudahan nih, gancangan nih gerak diberi taufik jeung hidayah di kita. Da urang kudu amar ma'ruf nahi munkar umat bisa kabawa ruksak di heuh. Niatna cing alus, niatna sing alus. Amar ma'ruf nahi eta teh sifat saha? Ti Gusti hek dipake baraka ka saha? Benar Allah. Benar. Pacar lamun lempang hareupeun lalaki sok dilempengkeun atau sok digeo-geo? Eta teh sifat saha sabenerna? Dipake baraka ka Allah innalillah. Baik, baik, baik. Maliki yaumiddin kalau hari kiamat nanti kekhalifahannya dicabut. Al-yawma nakhtimu ala afwa. Iya, jadi engkau mah. Lamun ku Allah tadi engkakeun teu ngalengkah urang teh. Kalau oleh Allah tidak dibicarakan mulut ini diem aja. Buku amal diterima dengan tangan kanan berarti calon surga. Buku amal diterima dengan tangan kiri berarti calon neraka. Datanglah buku amal. Tangan kanan ingin mengangkat, tuh bisa kalahkan kokot genca nu naik. Maliki, paham ya? Gambarannya gitu aja. Hari kiamat nanti, bubur hayang ngabadul, tuh bisa. Cek Gusti, hei, jejen, tanganmu dulu pernah maksiat. Cek letah hayang ngomong, entah Gusti, tangsa gitu gak bisa Gusti, galak-galak tuing. Hayang ngomong gitu orang teh, tapi tangan yang menjawab, betul ya Allah, saya pernah melakukan hari anu jam sekian di tempat anu. Ngajawab ya. Ngajawab syarari, cing paham. Hadirin rahimakumullah maliki yau, iyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghambakan diri, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Mohonkan hidayah pituduh ti Gusti Allah. Nah, apa kaitannya Fatihah dengan torekat? Terakhir, muni asa hebat, Fatihah geus bisa ngahartian. Kalau tidak dengan belajar zikir tarekat, maka sama dengan teleponmu tidak ada pocernya. Bagor auto diajar tarekat mah sarua jeung lamun cara telepon mah eueuh damerang. Eueuh perasaan, hayang di pencetan. Kok. Halo. Jangan mati tengah dari pusan. Oh, walaupun kasihan, tidak pun tanya apa kena dipencet. Ayo dibuka teh awal etan, awal kartuhan. Kita sudah ditanami sebuah kartu magnet yang luar biasa. Itulah talqinuz zikri. Dengan adanya kita memiliki itu, berarti di dalam hati kita sudah ada alatnya. Manakala dia dipasang, dipakai berzikir kepada Allah, tersambunglah kepada Allah. Hatimu bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya. Manakala dia lepas, ambil lagi. Lepas, tarik lagi. Lepas, tarik lagi. Kalau tidak belajar zikir, lepas, lepas saja terus. Karena itu kalau kita menghadap ke pengasih Abah, Abah, gening abdi matas belajar zikir teh, tedayakan husu. Saya sering mendapat pengaduan itu dari para ikhwan. Pak Kiai bagaimana ya? Kapan saya bisa husu? Kok saya belum bisa husu? Saya mensitir petunjuk pengarsa Abah. Pengarsa Abah memberikan bagaimana kepada saya? Alus, Jen. Duh, Bah, saya enggak husu hatinya kemana-mana terus. Alus, Jen. Kadang-kadang saya bagur. Itu, sepuluh goreng disebut bagur. Kan bertanya, Duh, Bah, kunawan abdi awan maka disebut bagur. Heh. Nyapan teu husu na tiba heula. Aye elingna ayeuna. Tara kumaha teu husu? Eling kana katuhusuan disebut goreng. Heuh nya.
Lamun ala jelema, naudzubillah, jelema teu normal otakna, sebutlah jelema gelo. Aya jelema gelo rumasaeun gelo teu. Buteu. Kang akan teu gelo. Hah, aing teu gelo ge cagur. Lamun mah gelo sadar gelo eta teh. Cagur pan gelo mah teu ngarasa gelo. Sitaranya enggak sama ke baju wae. Nah ini contoh hadirin, begitulah kita sekalian. Menghadap ke pangeran abah-abah geuning abdi teu daekeun husu sae bageur. Naon sababna? Teu baheula ge henteu husu teh ngan baheula mah teu sabar yen urang teh teu husu. Ari ayeuna mah urang teh sabar yen urang teh teu husu, itu sudah kemajuan namanya. Alhamdulillah. Abah untung abdi mah geuning kieu males wae sae bageur. Kunaon abah? Abdi males make disebut sae. Apan malesna teu baheula ayeuna elingna. Alhamdulillah. Lillah wa budrabbaka hatta yatiakal. Yakin ibadah manih ka Allah sing tepi ka yakin. Yakin bukan sekedar ucapan mulut, tapi yang disebutkan yakin adalah i'tiqadun jazimun la yaqbalu taradduda, artinya tembus ke dalam rasa, tembus ke dalam, itu baru yakin. Terakhir contoh, si Ujang ditanya, ari manih ngahadodol nyaho, amis itu amis, bis ngasahan ucan ucan, maka nyebut atuh cenah. Cek si Ujang dodo amis, tapi dasarna teh cenah. Cenah cek lu benang dipercaya, sabab lu ngomongna orang Garut. Garut teh pabrik dodo, suka bumi pabrik naon mochi. Gas. Ya. Jadi si Ujang geus bogaan naon mah. Kanyaho ya naon teh. Yang dodo teh, tapi dasarna karek ceng. Si Asep ditanya, ari Asepnya hadodonya ho, amis, amis, ngasahan ucan, ucan, nah atuh, cenah, atuh nang bedanya jeung si Ujang sia, beda, si Ujang mah can bogaeun, uing mah geus mawa tilu na pesak. Luhur mana si Ujang jeung si Asep? Sanajan bari karecen, ngan geus naon? Si Agus ditanya, Gus, kuntung Pak Gus ya, Gus, ari mana yang hadodonya ho, geus ngasahan, lain nasa andil koin sakatel belak tadi ho. Beda. Nah bapak-bapak ketahuilah, kalau si Ujang itu disebutnya ilmul yakin. Tan disebut ilmul yakin kan begitu. Yakin-yakin lah mengang karekanya ho. Lamun si Asep ges nyekal dodolna ilmul yakin. Lamun ges belak sakatel hakun. Bisa kurang ke harti. Mana mau kurang ke harti deh contohnya. Contohan hiji deh. Jangan ayo maneh nyaho si neneng nyaho. Kuma bejana cangkung letik, murah senyum. Luar biasa, papangnya cangkung, can. Mana aku udah gitu contohnya. Ayo si Asep, kuma si Asep. Ini mah gas papangnya, kamu udah anak penangka. Jadinya deket tukang sate. Iya bener cangkung letik, lesep. Lain lumayan. Dicoba kuma ini antar tuwani. Ayo si Agus ditanya, Gus, ayo mana nyaho si nenek nyaho. Kuma bejana, oh luar biasa. Nah sebabnya kan kepotongan dewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.